Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara bongkar casing atau buka casing pada sebuah laptop Acer. Tipenya adalah Aspire 5 ya. Untuk tepatnya ada di bawah casing ya. Untuk lengkapnya ada di bawah casing, tipenya ada di sini. Perhatikan tipenya, kelihatan enggak ya? Ya, Acer. A514/54/33WF ya. Nah, ini tipe lengkapnya pada laptop ini. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Oke, langsung saja pada tutorialnya ya. Yang perlu kita persiapkan adalah sebuah obeng ya, obeng plus yang pas sama baut laptop ya, sama obeng main ya, atasnya. Atau seperti ini juga bisa ya. Nah, ini seperti ini. Yang penting pipih ya, tipis supaya bisa masuk ke casing, ke sela-sela casing laptop ya. Oke, langsung saja. Ini kan sudah kita balik ya, sudah kita balik laptopnya ada bawah. Nah, cara membongkarnya adalah kita harus membuka baut menggunakan obeng plus ini ya. Ini ada lubang di sini, ini sudah saya buka ya bautnya semuanya supaya tidak lama videonya. Nah, ini silakan buka semua baut-baut yang ada di sini. Ini. Ya. Sama di sini. Nah, ini ada labelnya ya. Sebelumnya ada labelnya, tak buka. Nah, mungkin teman-teman udah tahu di sini ada label, jadi di sini ada baut juga. Nah, ini sudah terbuka semuanya. Sekarang langkah kita bukanya ya, bukanya kita miringkan ya, kita miringkan kemudian kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Nah ya, kita taruh seperti itu. Oke. Sekarang kita gunakan sebuah obeng ya, obeng min atau seperti ini juga bisa ya. Nah, ini serah saja, yang penting obeng ya, obeng min ya. Nah, sekarang kita buka selasanya di sini ya, selasa sini ini ada ini ya, ini ada selasanya di sini. Nah, ini kita masukkan ya. Selesai ini kita masukkan nanonya. Nah, tekan langsung kita dicongkel ya. Dicongkel. Nah, ambil dipegang. Oke. Dibuka sudah ya. Tuh. Ya, catatan ya. Oke, sekarang bagian sininya ya. Sini. Kita buka. Oke. Oke. Nah, sudah terbuka bagian atas ya. Sekarang kita balik lagi bagian sebelah sini. Ya. Semua kelihatan ya. Oke, sudah ya. Tuh, sudah terbuka. Tinggal kita. Nah, sudah terbuka. Nah, cuma seperti itu ya cara bukanya. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan saja ya. Kita tinggal melihat penampakan dalamnya ya.
Nah, penampakan dalamnya laptop Acer ini adalah seperti ini. Oke. Nah, sekarang cara tutupnya lagi ya. Nah, tadi cara bongkarnya, sekarang cara merakitnya lagi ya. Cara rakitnya cukup kita taruh segini aja. Ya. Kita taruh. Ya, kita tekan. Ya. Tekan. Ya, tekan. Tekan. Tekan saja. Oke. Seperti itu saja ya caranya. Nah, baru kalian pasang bautnya ya. Nah, bautnya seperti ini. Ini ya bautnya. Nah, silakan tinggal pasang aja. Cuman saya sampai di sini saja ya. Tidak perlu saya pasang baut. Cuman seperti itu caranya bongkar pasang casing pada laptop Acer A514 ya. A514 54, atau tipe lainnya ya A514 32, itu sama saja ya. 32 33, ini sampai 54, ini tipe 54, sama saja caranya ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.